Kapolres Patih AKBP Ari Prasetya Syafaat melakukan pendisiplinan di objek wisata. Kegiatan tersebut mengacu pada Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan serta pengendalian COVID-19. Objek wisata Waduk Gunung Rowo di Sasi Tiluhur dan objek wisata Jolong dipilih oleh Kapolres Pati. Beliau menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari Pati, aku Srianto, Mitra Pos melaporkan.